Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian dimanapun berada, saya sore hari ini pengen lihat depan sahabat ya. Mungkin nantinya bisa untuk perbandingan sahabatku dimanapun berada. Kalau punya lahan depan atau samping rumah, kalau suasananya bersih, terang, itu mungkin bisa dinikmati dan nyaman saudaraku. Ini saya sekedar mungkin bisa untuk perbandingan untuk sahabatku semua, mungkin cocok atau mungkin bisa jadi untuk perbandingan sahabatku. Nah ini sahabatku, contoh lokasinya kalau menjelang malam hari sahabatku. Nah ini sambil menikmati pemandangan di taman atau kebun lahan depan, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel saya sahabatku. Ini yang kelihatan ikonnya, ikon mangga sahabatku ya, ikon mangga besar dikelilingi lampu taman. Ini 45 watt sahabatku, tapi kelihatan terangnya itu menyeluruh karena melingkar sahabatku ya. Sahabatku, ini sekedar mungkin untuk perbandingan atau untuk tukar gagasan sahabatku ya. Biar kalau ada manfaatnya. Ini depannya kelihatan terang sahabatku ya. Biar kelihatan taman depan sama samping rumah, biar kelihatan dilihat nyaman sahabatku ya. Ini depan kelihatan terang. Dari belakang pun udah kelihatan ya sahabatku ya. Kalau lahannya bersih sahabatku ya, bisa dinikmati untuk santai. Santai bersama keluarga ya sahabatku. Mungkin teman atau mungkin bisa juga sahabatku kalau mungkin mau pas lewat atau kebetulan dekat dengan Sidoarjo, monggo sahabatku. Itu sahabatku ya, sekedar untuk wawasan atau mungkin bisa untuk tukar gagasan kawan dalam berkebun atau bertaman sahabatku ya. Itu aja sahabatku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Yes.